Nah ini mengajari anak-anak untuk menggemburkan tanaman mawar ini, ya. Dengan menggemburkan ini anak sudah mengalami kepadatan sekali perlu digemburkan agar ya akar-akarnya bisa berkembang baik, lalu asupan nutrisi yang disiramkan juga nanti masuk dengan baik. Bukan hanya menggemburkan tetapi juga membersihkan dari rumput-rumput yang tumbuh liar. Dengan digemburkan pasti akan memberikan pertumbuhan yang baik. Maka marilah menjadi tanah yang subur, menjadi tangan-tangan yang bisa memberikan kehidupan. Hendaklah menjadi tanah yang gembur. Salah satu aktivitas bertani yang terus berjuang tanpa henti adalah memberikan kegemburan. Mawar-mawar ini perlu digemburkan. Selain dipupuk, disiram, perlu digemburkan agar mengalami pertumbuhan yang baik.